Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Bursa IMS Magelang. Teman-teman, kali ini kami akan mencoba membahas terkait dengan ukuran kandang ayam Golden Pheasant yang tepat. Nah, sebenarnya kalau untuk ukuran kandang ayam Golden Pheasant tergantung dari lahan teman-teman. Kalau teman-teman punya lahan yang tidak terlalu luas, kita bisa aplikasikan dengan ukuran kandang panjang kali lebar itu 1,5 meter dengan ketinggian 2 meter atau 2,5 meter. Sedangkan kalau teman-teman punya lahan yang lebih luas, bisa aplikasikan dengan ukuran 2 meter kali 2 meter dan ketinggian sama 2 meter atau 2,5 meter. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke kandang dan menjelaskan ayam Golden Pheasant secara dekat. Nah, teman-teman, di sini kita mengaplikasikan kandang untuk panjang kali lebar ukurannya 2 meter dan untuk ketinggian itu 2,5 meter. Perlu teman-teman ketahui, ayam Golden Pheasant salah satu jenis ayam hutan asal Cina yang bisa terbang. Oleh karena itu, kandang wajib full tertutup. Bagian atap kita lapisi genteng maupun asbes. Sedangkan bagian dasarnya bisa kita lapisi pasir halus yang sudah diayak. Manfaatnya supaya kita memudahkan untuk membersihkan kotoran dan untuk mempercepat proses pengeringan kotoran. Untuk video ayam Golden Pheasant lebih dekat, saya tampilkan berikut ini. Teman-teman, ini dia tampilan ayam hutan Golden Pheasant dari dekat. Ayam hutan asal Cina ini di alamnya sana lebih menghasilkan waktunya berada di darat untuk mencari makan. Walaupun ayam ini bisa terbang, akan tetapi kandang wajib full tertutup supaya ayam ini tidak bisa lepas keluar kandang. Kecantikan warnanya yang membuat ayam ini diminati oleh banyak penghobi unggas hias. Untuk pejantan, memiliki warna yang sangat menarik. Perpaduan warna merah, hijau metalik, biru, oranye, kuning kemasan, dan coklat yang bersatu menjadi gradasi warna yang sangat istimewa. Usia kematangan produksi ayam Golden Pheasant rata-rata di usia 1 tahun, dan ayam hutan ini bertelur musiman. Sekali produksi saja di musim penghujan, rata-rata untuk satu ekor betina menghasilkan telur antara 15-20 butir. Nah, gimana teman-teman? Semoga informasi yang sudah kami berikan terkait dengan ukuran kandang ayam Golden Pheasant dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel kami supaya channel kami terus berkembang. Bursa IMS Magelang pamit, salam lestari, salam sukses peternak Indonesia.